Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat BMC Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto Masih di Bumi Mojopay Channel Gudangnya Pusaka Berkualitas Nah sahabat ini adalah beberapa dari bentuk perawatan Pusaka-pusaka ini akan saya setelkan dengan warangka ini Ini kemarin saya belikan warangka baru Karena untuk di warangkanya yang lama sudah tidak layak Atau tidak masuk dalam kriteria saya Nah ini, ini ada empat buah pusaka biar nanti apa ya istilahnya itu nanti biar ngajeni nih Jadi kalau kita memiliki sebuah pusaka tetapi warangkanya itu sudah jelek ataupun juga sudah apa ya e, dimakan rayap ataupun juga patah sebaiknya itu kita buatkan atau kita pesankan warangka baru, sobat. Nah, di video kita kali ini, sobat, ini nanti saya ingin menyambung dari video kemarin yang mana ini adalah beberapa dari koleksi-koleksi terbaru yang sudah selesai saya serviskan warangkanya. Beberapa di antaranya pun juga saya buatkan warangka baru dan untuk dibilahnya ini sobat, ini pun juga sudah selesai diwarangi. Nah, seperti apa sih wujud atau juga penampakan dari pusaka-pusakanya? Kita akan mereviewnya satu persatu di video kita kali ini sobat. Baik sobat BMC kita akan lanjut untuk mereview satu persatu dari beberapa pusaka yang sudah selesai saya warangi dan juga sudah selesai di servis warangkanya. Nah, ini coba kita akan melihat dari yang pertama, tapi sebelum itu, saya ingin memakai dulu dari cincin aksesoris saya ini, sobat. Nah, <laughs> oke, kita akan melihat dari yang pertama. Ini kalau nggak salah, untuk di pusakanya adalah pusaka jalak tilam sari, sobat. Yang mana, kapan hari itu? Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya sekaligus beliau bisa dikatakan memiliki usaha fotokopi. Nah, seperti apa sih wujudnya? Kita akan melihat bersama-sama ini. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang pertama dalam review kita di episode kita kali ini. Kalau Anda melihat di sini, sobat, untuk di uh, bilanya sendiri, dia ini, nah, ada odok dunia. Pusakanya ini masih tebal. Pusakanya bagus dan juga masih tebal. Pusaka ini bisa dibilang apa ya masih tergolong utuh ini sobat dan untuk di pamornya kalau anda melihat nah pamornya itu semacam kayak pamor apa ya kalau kayak gini ya semacam kayak pamor jimat gitu saja mungkin ya <tuh> nah pamornya cuma cuma sedikit nah ini pun juga dia dia samar kira-kira dimasuk masuk di pamor apa jadi saya jadi teringat kemarin terus ada salah seorang rekan tosan Aji saya itu bertanya kepada saya dia itu punya keris tapi di di apa ya dibilangnya itu cuma pamornya di soran gini saja cuma sedikit gini nah saya juga nggak tahu kira-kira masuk di pamor apa nah ini kerisnya bagus loh ini ini kerisnya bagus sudah selesai diwarangi ini juga sudah selesai saya minyai usakanya masih tergolong utuh dan juga masih tebal ini adalah dapur jalak tilam sari pamornya ini pamor unik ini nggak tahu ini kira-kira masuk di pamor apa ini ya pamor jimat atau apa ini ya nah, dan pamornya ini kalau anda melihat di sahabat ini dia kerip-kerip seperti kayak masir malelo nah, untuk di pamornya keren loh ini ya oke kita lanjut di pusaka berikutnya nah pusaka berikutnya ini ini untuk di warangkanya adalah kayu awar-awar sobat, tetapi dia motifnya itu bagus. Nah, motifnya itu dia di sini semacam kayak intinya kalau dia menyembur semburat. Nah. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini yang saya katakan ini adalah pamornya pamor melati rinunci. Nah, pamornya pamor bagus ini ini keren lah ini pusakanya ini ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya kalau nggak salah beliau domisili Solo ini bagus ini di untuk di pamornya tatanan dari pamornya ini sangat rapi sekali dan dia untuk di dapurnya adalah dapur brojol nah, dapurnya dapur brojol pamornya adalah pamor melatih rinonce nah ini kerisnya kris, keren banget ini <laughs> jadi saya sebenarnya gini kapan hari itu saya ditawari dua uh, oleh beliau saya, dari teman saya itu yang satu adalah ini yang satunya lagi itu dia masih kotor tetapi kayaknya adalah pamornya pamor bagus nah saya memutuskan karena waktu itu kalau nggak salah masalah apa ya teknis pendanaan <laughs> Akhirnya saya ambil salah satu saja. Nah ternyata sahabat sebenarnya yang satunya lagi itu apa ya? E, saya ingin juga memilikinya, tetapi saya akhirnya terus menanyakan. Ternyata sudah laku. Nah, berarti bukan jodoh saya. Jadi jodoh saya ada di pusaka yang ini. Ini adalah dapurnya dapur brocol, pamornya pamor melati rinunci. Nah, ini bagus ini. Kalau anda melihat untuk di pamornya ini dia bersap-sap kayak gini sobat oke kita lanjut untuk mereview di pusaka berikutnya atau pusaka yang ketiga nah ini ini kalau anda melihat di sini sobat untuk di warangkanya pendoknya ini bagus loh ini nah ini pendok lawasan estimasinya bahannya mamas nah pendoknya saja dia berkilauan kita akan melihat wujud dari pusakanya ini nah ini kalau untuk di pusakanya adalah dapurnya dapur sederhana, yaitu dapur tilam upih, sobat. Tetapi di sini kalau anda melihat dia untuk ditikel alisnya dia nerjang gandik. Nah ini, ini tikel alisnya ini dia nerjang gandik. Nah ini kapan hari kalau nggak salah ada yang bertanya keris tilam upih pamor bos utah. saya cuma lupa kemarin siapa yang itu. Ini ada bagus ini sobat. Dia tebal dan juga tantingannya mantap dia untuk di pusakanya sendiri dia ini bisa dibilang agak lebar pusakanya besar tantingan mantap dan juga lebar nah ini pun juga untuk dibilahnya sobat ini lumayan tebal ini ini masih tergolong utuh ini untuk di pusakanya dan layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi apalagi ini untuk di tikel alisnya dia nerjang gandik oke kita lanjut lagi untuk di pusaka berikutnya kalau yang ini saya mendapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya Jogja nah, untuk di warangkanya Gayaman Jogja kayunya ini perkiraan adalah kayu timuhu mungkin ya nah ini saya dapatkan memang seperti ini jadi ini adalah warangka aslinya jadi warangka gawannya Nah, pusakanya adalah Pandowo Cinarito dan dia Gonjo Wilut Sobat. Nah kebetulan untuk di video kali ini saya ada Pandowo Cinarito 2 dua, kedua-duanya juga Gonjo Wilut. Dan pusaka ini masih tergolong utuh, nah, seperti ini pamornya pamor estimasi waspula ini pusakanya masih tergolong utuh dan juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. nah mantep ini. oke kita lanjut untuk di info, e, pusaka berikutnya. nah pusaka yang selanjutnya adalah ini sobat. ini adalah kayunya kayu Telesium inden. kalau nggak salah ini pamornya adalah bonang sarenteng. nah keren ini. ini saya dapatkan dari teman saya batang pekalongan dapurnya adalah dapur apa ini ya jalak tilam pamornya pamor bonang serenteng mantep ini uh, keren ini pusaka ini masih apa ya bilahnya masih lumayan tebal ini nah, kalau anda melihat seperti ini Oke, ini adalah pusaka yang ke, ke berapa ini ya? 1 2 3 4 5. Pusaka yang kelima. Lalu selanjutnya, nah ini. Ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya sebenarnya. Pusaka ini sudah sangat lama sekali saya miliki. Dan ini saya rilis kepada Anda, mungkin di antara sahabat ada yang berminat dengan pusaka ini, silakan. Ini saya pesankan Pendok selorok kemalunya hitam. Mantap. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya. Ini adalah dapurnya, kalau nggak salah dapur Pandawa. Coba kita hitung, saya kok lupa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 ya, coba. Ini kalau nggak salah kapan hari masuknya dapur Carubu, kalau nggak salah ini ya. Nah, pusakanya seperti ini. Dia meskipun apa ya, perawakannya kecil, tetapi kalau dilihat itu kayaknya enak banget gitu loh, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk di pusaka berikutnya. Nah ini, ini adalah pusaka yang saya dapatkan kalau nggak salah ini dari temen nganjuk kalau nggak salah ini. Nah, pendoknya saya pesankan baru Kemalu merah. Ini adalah pendok selorok. Nah ini untuk diwarangkannya nih sobat. Ini semacam kayak gali mungkin galihnya terbalu. Eh maaf, galihnya timuhua, Kira-kira ada nggak ya galih timuhu itu? <laughs> Oke, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, ini pusakanya gagah ini, gagah merbawan ini. Ini dia untuk dibilangnya dia lebar. Ini berapa ini loknya ya? Satu, dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas ini tiga belas ini dapurnya dapur Parung Sari nah, pamornya pamor Wos Putih mantap ini ini pun juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi kita lanjut biar tidak lama-lama sobat nah kita lanjut lagi untuk di pusaka yang ini yang memakai warang kawulan tumanggal dan kayunya adalah kayu awar-awar ini adalah dapurnya dapur jalak sangu tumpeng nah jalak sangu tumpeng yang ini dia bilahnya utuh dan juga masih tergolong tebal ini untuk dibilahnya ini nah, ini masih gagah pamornya perkiraan adalah pamor mungkin ini juga was putah juga ini sobat atau juga masuk di ngulit semongko kalau kita melihat seperti ini nah mantap ini oke kita lanjut untuk di pusaka berikutnya yang memakai warangka berangga Jogja kayunya adalah telesium nginden ini nah bagusnya <laughs> Pendoknya memakai pendok selorok kemalu merah Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka Saya karena lupa ini Kira-kira untuk di pusakanya apa ya kemarinnya Oh kalau yang ini Ini adalah Dapurnya dapur sangklat sobat Nah dapurnya sangklat Estimasinya Kemarin menurut dari keterangan Teman saya pemiliknya Estimasi dari Madura Koso ini adalah madura Sepuh dapurnya dapur sangklat Nah kalau anda melihat untuk di bagian tengah dari gonjonya ini ada pamornya pamor rojo temenan. Nah, secara keseluruhan ini masuk di pamor wasputah ini. Tam apa ya e pamornya itu tampak tampak menyala tampak mubiar. Nah, ini keren ini pusakanya ini. Oke kita lanjut untuk di pusaka berikutnya Nah pusaka berikutnya adalah Ini pusaka patrem Ini yang saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Mojokerto Nah ini untuk di warangkanya ini Oh apa? Apa ah, pendoknya? Ini pendoknya saya pesankan baru nah, Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya Nah, ini adalah Pandowo Cinarito Patrem, sahabat. Kalau Anda melihat di sini untuk bilahnya ini, dia hitamnya itu apa ya hitamnya hitam meles hitamnya berkarakter nah, pamornya cuma sedikit gini saja jadi ini semacam kayak pamor ceprit ataupun juga di bagian sini pamornya pamor bawang sebungkul nah ini untuk dikembang kacangnya meskipun dia itu terlihat kecil tapi dia itu tegas banget gitu loh jadi berkarakter banget untuk di pusaka yang ini ya untuk di gonjonya pun juga gonjo wilut sama halnya dengan pusaka yang ini nah, jadi saya punya dua gonjo wilut pandowo cinarito gonjonya gonjo wilut nah, tetapi dia kemungkinan berbeda era sobat mantap ini kita lanjut untuk di pusaka berikutnya nah yang ini adalah pamornya pamor pancuran mas winengku nah ini saya pesankan warangka baru kapan hari nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini dapurnya adalah dapur brojol jadi saya punya dapur pusaka seperti ini pamornya nah, pamornya pamor pancuran mas winengku seperti ini saya punya dua sobat <hih> nah, jadi ini yang pertama saya dapatkan ini yang pertama lalu yang kedua kapan hari sudah saya review kalau nggak salah sudah saya review dan sudah saya warangkan sekaligus saya pesankan warangka baru kalau nggak salah warangkanya adalah warangka paku alaman nah, ini. ini adalah wujud dari pusakanya pamornya keren ini ini adalah pamor pancuran mas winengku kita lanjut lagi untuk di pusaka yang terakhir nah ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Tenggalek ini adalah pusaka yang bagus karena saya mendapatkan pusaka-pusaka dari beliau pun juga pusaka-pusaka pilihan, sobat. Untuk di dedernya ini adalah kayunya perkiraan kayu timuho. Untuk di warangkanya sandang walikat perkiraan kayunya ini bisa telesium bisa juga terembalu Aceh. Ini dan ini bagus loh ini. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Pusakanya adalah dapurnya dapur Nogosri atau dapur Nogo pamornya pamor Bendo Segudo nah mantap ini ini saya punya yang kayak gini sobat jadi saya punya koleksi pribadi saya nah ya seperti ini bentuknya nah ini kemarin saya mendapatkan lagi dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Tenggalek Oke sahabat mungkin untuk di video ini cukup sekian Saya berterima kasih sekali lagi kepada anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan Khususnya bagi anda para pecinta Tosan Aji Pemula Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara Karena kita adalah pewaris dari budaya ini Wong Jowo, Ojo Nganti, Ilang Jawani Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka Walaupun ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan urayan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu.